udah tahu anda ini siapa sih? Saya cuma pengen tahu pabrik ini kapan nggak ditinggalin oleh manusia. Kenapa nggak direnovasi lagi? Kenapa nggak difungsikan lagi? Kok anda yang mengusirnya? Kenapa diusir? Enggak kan mereka. Kalau misalnya bilang sih. Balik aku. Apa sih? Siapa lagi? Siapa? Aku balik lagi. Urusan guru rampung kalau gue. Urusan apa lagi? Kamu istirahat. Awak ni orang apa? Tadi minta keluar. Kalau di jalatan itu masih ini bagi masukan. Kita balik nih. Coba lihat terus. Ada sadar ya, Wak? Iya kan? Oke, itu rusak mau jangan gabut. Gua rasa ini. Wah, ada nih, tak pecong gue. Di ini juga nomor aku. Gue sak gandani ngapik tau mai. Gue ngapik timbangannya mau mai. Iya, ngatur gue. Iya, caranya udah jadi bisa sesike ini gue. Nah iya. Gue tunggu ngomong. Untuk gimana ngapik ini. Ini bener nih dulu. Salah. Toklek lu malah. Jangan balik. Balik. Iya. Aku gak gimana ya. Gak. Eh, rasamu tuh sih kayak. Ya, tanpa nih. Saatnya mediator dipulihkan kesadarannya. Meski sebuah bangunan kosong dan lama tidak digunakan, bukan berarti tidak ada makhluk yang menempatinya. Makhluk tak kasat mata kerap hadir dan berdiam diri di tempat semacam ini. Hanya keyakinan dan keimanan kepada Yang Maha Kuasa yang akan menangkis, menguatkan, dan menghilangkan segala rasa takut. Semua ini adalah bukti bahwa makhluk tak kasat mata itu ada, dan kita hidup di dua dunia yang berbeda.